Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mikat burung kutilang lagi, teman-teman. Nih, mikat kita yang deket ini, teman-teman. Nah, ini satu. Depannya itu satu, teman-teman. Kita ajarin mikat kita pakai cengkram, teman-teman. Mikat yang di sebelah sana itu si coki-coki. Nih, BL-nya itu di atasin, teman-teman. Yang baru nonton di video ini, boleh subscribe, like, comment, and share jika berkenan. Kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Semoga piket kita ini mau cengkam lagi, teman-teman. Karena udah lama kita nggak buat video. Semoga aja mau turun dia PL-nya, teman-teman. Ini ada anaknya juga, teman-teman, burung ngejarnya. Kalau waktu itu sempat kelahi burung di sini, cuma nggak tahu sekarang, teman-teman. Udah lama. Di atas pohon ini, pohon sawit ini, teman-teman. Burung ketinang liarnya. Hajar, teman-teman, pikir kita, teman-teman. No, belum. Belum mau kelahi, teman-teman. Pikir kita ini belum pernah kelahi. Kalau yang sana, ya, teman-teman. Padahal ada saya deket, teman-teman. Sot, cos. Pikir kita udah lama enggak kita pikirkan cengkram, teman-teman. Jadi dia agak lambat dia menyambar, teman-teman. Semoga aja poin, teman-teman, nanti, teman-teman. Kita pakai dua pikat hari ini, teman-teman. Kayaknya talinya nyangkut, pikir kita, teman-teman. Biasanya langsung disambar, teman-teman. Udah deket. Cuman masih, pikir kita. Udah lama nggak dipikatin, langsung nyamber ya. Udah deket satu itu, teman-teman. Moga aja pikat kita nggak birahi. Kalau nggak birahi, mudah-mudahan dicengkem sama pikat kita. Cuman kalau dia birahi, kayak ngalik-ngalik gitu, kurang dia. Biasanya pikat malah yang kena hajar sama burung liar. Ini paling pikat kita paling tua ini di rumah. Yang deket saya ini. Tuh si coki-coki itu. Poin cengkem sama saya baru satu. Menjauh itu, teman-teman. Sana dia. Mana dia, burung liar tadi. Gak nampak. Sini nih posisinya. Nah, ini nih, ini burung liarnya. Piketan satu, teman-teman. Itu si joki-joki itu, teman-teman. Semoga aja sore ini
bermanfaat. Hai, burung liarnya nggak mau nempel bener teman-teman. Udah dicengkem, udah kelahi tadi teman-teman. Tali pikatnya cuman mendek, jadi si coki-coki kurang leluasa dia mengejar burung liarnya. Ada apa deh, teretet-teretet. Teman-teman, burung liar ini di atas ini. Tuh di atas pikat ya teman-teman. Si coki-coki nggak mau pulang lagi ke ranting sayang teman-teman, jadi nggak nampak. Ah, ini rantingnya teman-teman. Ini mana dia, saya tunjuk. Nah, ini rantingnya teman-teman. Mana dia? Masih dekat sebenarnya teman-teman, burung liar cuman nggak mau ajar lagi, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Kelahinya tanggung teman-teman. Waduh, takut sih coki-coki teman-teman. Nah, takut sih coki-coki teman-teman. Kita ganti dulu pakai. Udah kita ganti pikatnya teman-teman. Si coki-coki kayaknya enggak belum sehat. Jadi masih takut sama burung liar. Kita ganti pakai pikat kita tua. Kita tungguin aja teman-teman. Hanya si coki-coki kalau lagi birahi. Nah, kalau pikat kalau dia lagi birahi ini teman-teman. Rasa dipikatin cengkram karena dia gak bakal fokus sama nyengkamnya sih teman-teman. Gak bisa dia lagi gak birahi teman-teman. Ikatnya jadi enak. Jadi begitu burung datang langsung nyamber ya teman-teman.
besok kita lanjut lagi teman-teman. Kita besok bawa pikat si pancing aja teman-teman. Besok kita ganti dulu talinya agak panjang. Jadi biar dia leluasa begitu mengejar burung liar itu. Kita bisa bawa pikat yang tua ini sama si pancing aja. Kita coba lagi. Nah, udah dulu teman-teman, nampaknya kita nggak ada poin hari ini teman-teman. Kita angkat dulu piketnya teman-teman. Teman-teman, piket kita teman-teman ya. Udah, di situ aja dulu teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.